Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Teguh Umar, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelompok 5, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Mutihar SPD MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi Dahsyatnya Optimis. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syafitri dengan NIM 22.059.060.20.135. Selanjutnya ada Rosi Dewi Ayu dengan NIM 22.059.060.20.136. Yang terakhir ada Hilda Destu Armida dengan NIM 22.059.060.20.102. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Dahsyatnya Optimis. Ringkasan isi buku dari Dahsyatnya Optimis, buku karangan Mustafa Kamal yang berjudul Dahsyatnya Optimis. Karena setiap yang mustahil bisa ditaklukkan, berisi tentang petikan-petikan kisah nyata dalam kehidupan yang disertai dengan beberapa contoh real dan realitas. Bahwasanya dalam menjalani kehidupan akan berhadapan dengan berbagai macam ujian hidup. Agar sukses melewati golongan ujian tersebut, maka kita harus optimis. Dari buku ini, kami mendapatkan kata motivasi dari bagian halaman, bagian cover belakang. Itu seperti hanya optimis yang mampu melakukan itu semua. Optimis bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Optimis bahwa Allah memberikan kemampuan yang sama pada manusia. Optimis bahwa semua bisa dicapai asal manusia berusaha dan bersandar pada Yang Maha Segala. Kelebihan dari buku ini ialah setelah membaca buku Dahsyatnya Optimis, pembaca akan termotivasi untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan dan akan membuat rasa putus asa dalam menjalani hidup. Buku ini akan mengajak pembaca agar selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Pembaca didorong untuk melakukan pertualangan mencari harapan dan cahaya kehidupan. Optimis agar tidak mati dalam keadaan sedih yang berkepanjangan. Dalam buku ini juga berisi tentang isu dalam kehidupan yang disertai beberapa contoh real dan realitas bahwasanya dalam menjalani kehidupan akan berhadapan dengan berbagai macam ujian hidup. Agar sukses melewati ujian tersebut, maka kita harus selalu optimis. Kekurangan dari buku Dahsyatnya Optimis adalah buku ini memiliki kekurangan yang dapat dibaca atau dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu. Karena ada beberapa orang yang masih awam dengan kata optimis. Meskipun judulnya terkesan, tapi bukunya ini sangat sulit dipahami. Buku ini penuh dengan kata-kata majas yang mampu dipahami oleh orang-orang open reader yang bahkan dapat melakukan analisa lebih lanjut menganut apa yang sudah dibacanya. Bahkan ada beberapa kata yang sulit dipahami sehingga si pembaca harus mengulangnya beberapa kali. Dan bagian dalam buku ini dilengkapi ilustrasi tapi masih hitam putih sehingga kurang menarik dan terkesan tercocok. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu optimis merupakan salah satu perasaan yang dimiliki seseorang dengan sudut pandang atau melihat sesuatu hal dengan pikiran positif. Optimis bisa juga disebut optimisme, merupakan gambaran individu yang mempunyai rasa percaya diri yang baik